Selamat datang di negeri Kondisian. Kita barusan habis olahraga bareng ya. Ya betul. Ngapain olahraganya CSB? Manggung. Olahraga manggung di klub racun. Ini seperti rumah kedua bagi kita ya. Betul. Soalnya ini sering banget kita main di sini ya, hitung-hitung buat latihan bareng juga nyamain. Rasanya nggak akan kedengaran apa yang kita omongin. Katanya. Jadi barusan ini kita habis olahraga bareng ya. Ngapain olahraganya? Main lah klub racun. Ini tempat terbaik banget. Ya ini ada lawan kedua bagi si Kondisian ya. Soalnya beberapa kali kita manggung di sini dalam waktu yang sangat dekat. Jadi bisa dibilang tempat yang bikin kita jadi solid buat latihan juga salah satunya di rumah Pirata ini ya. Oke, jadi gimana Bi? Barusan main happy dong. Ada happy itu tadi selalu lah. Happy ya. Kita mah main selalu happy lah. 13 lagu ya. Kalau buat pembuatan musiknya, 13. Buat pembuatan musik si Confliction nih, si CSD mau nerangin gimana prosesnya. Kan pada sibuk nih, pada kan kok bisa sampai bikin materi banyak itu 17 sibuk. Ya sibuk biasa aja. Lu kali. Iya sih gua sibuk. Kali sebagai guru tahu sih. Gua sibuk banget nih lu. Ya gue sih ngikut jadwal aja sebenarnya. Tapi prosesnya kita ngetek di tempat masing-masing ya. Buat bikin bagian-bagiannya ya. Buat bagian lain-lainnya kita ngetek. Terus kita ke studio tatonya Pepi. Direkam di situ. Kita share di grup gitu aja share terus dengerin terus kamu ngegambar drumnya kan. Udah gambar drumnya udah oke, terus latihanin baru direkam gitu. Ya. Jadi kebayang kan? Musiknya simpel, pendek gitu, tapi sebenarnya prosesnya juga nggak gampang. Karena kan kita jarang bertemu juga kan, ya mungkin dalam seminggu kita bisa satu kali nggak ketemu ya. Kita ngebahas pasal tahu. Itu pun datang. Oh ada latihan. Kamu ketemu makan. Yang dibahas makanan. Buat teman-teman yang suka ngedengerin musik Confliction dipanggilnya apa? Anti Conflict Army. Anti Conflict Army. Ya, jadi kan maksudnya Conflict Army. Jadi di balik nama si Confliction teh memang ini teh kalau misalnya dijabarin teh kan Conflict Nation gitu apa yang terjadi di. Nah, tuh catat tuh. Gitu. Confliction itu perpanjangan dari Conflict in Nation. Nah, tapi gimana caranya kita teh ngerangkul teman-teman yang suka sama band kita teh bahwa kita teh nggak suka konflik-konflikan gitu dan terima kita teh gimana caranya karena pada dasarnya musik itu membawa kedamaian. Nah, gitu. Justru musik kita bakal jadi alat pemersatu bangsa. Dari materi yang kemarin 7 lagu apa yang paling lu suka? Semuanya sih. Satu yang paling lu suka? Untruthful Soul. Kamu juga CSB. Antrut sama apa ya? Enggak, ini bukan ngomongin musiknya dulu ya, liriknya dulu. Ya antrut dulu so, karena ini apa sih maknanya? Endingnya teh karena pada kenyataannya kita teh selalu melihat ketidakbenaran yang terjual gitu. Jadi ke kita teh dibobodoe terus. Begitu. Jadi maksudnya teh ya kita teh terus aja dibodohi gitu, masyarakatnya dibodohi aja terus. Nggak akan ada yang berubah makanya. Karena memang itu jadi satu komoditi ekonomi buat beberapa kalangan kan. Iya, makanya sebenarnya tapi kan kalau misalnya mau disangkut pautin kan ceritanya mereka ini bekerja untuk rakyatnya tapi pada akhirnya ya nggak seperti itu buktinya. Yang kaya mah kaya, yang miskin mah miskin. Yang kaya mungkin kaya ya. Lagu ramai ramai. Untruthfully Sold ya. Itu bakal jadi judul album
debutnya nggak? Perdananya? Nggak tahu nih, soalnya kan kemarin kita pakai nama itu buat nama EP ya. Demo. Kemarin demonya berapa? Wah banyak banget lah kita produksi dalam bentuk kaset dan habis dalam waktu seminggu dua. Ay, keren. Jadi lanjutin, gimana? Ini kira-kira apa nih? Apakah jadi kita ini, apakah jawaban dari Andre Tulisso? Yang terbaik. Kalau kalau saya ini mah ya maksudnya sekarang mah mungkin ya kalian mungkin nanti setelah nonton ini kalau misalnya ternyata tema yang saya lempar ini bakal jadi titel di album ya mungkin kebenarannya begitu. Yang saya bayangin teh nama albumnya itu Scream on You. Scream ya. On You. Jadi kayak yang kita teh teriak-teriak tapi tetap aja kan kedengeran. Di mute atau siapa yang nge-mute? Dirinya sendiri atau sistem? Sistem lah. Sistem yang nge-mute. Karena mau gimana juga kita mah pasti dikendaliin sama sistem gitu. Terus apa yang lo harus lakuin buat ngerubah sistem itu? Ya, bikin musik ini salah satunya ya. Jadi memberitahu kegitarannya. Iya betul. Terus kenapa lo ngomongnya pakai bahasa Inggris? Sebenarnya gini, kalau misalnya ngomongin bahasa Inggris kan ya. Maksudnya kan awam kita mah banyaknya atau maksudnya lu pengen kasih tahu permasalahan yang ada di sini ke masyarakat yang lebih luas gitu, apa enggak lebih urgent pakai bahasa Indonesia aja? Sebenarnya ya itu makanya kenapa yang tadi saya bilang ini bakal jadi title atau enggak. Mengingat ya maksudnya saya juga pengen ngelempar sesuatu teh nanti misalnya teman-teman nanti ada masukan untuk nama albumnya. Temanya seperti ini nih, Scream on the Mute ini nih. Nah, nanti kita bisa jabarin bareng-bareng. Jadi ya, kalian nanti bakal tahu lah setelah kalian pegang albumnya. Iya, yeah. Jadi AKA harus punya albumnya. Tahu nggak AKA? SOS. SC Conflict Army. Tahu Aka? Sip Kadir. Kali serentak. Pokoknya nanti pasukan kita Anti Conflict Army. Ya siapapun lah itu yang suka, kalian sudah menjadi anti konflik army. Termasuk kita ya. Gak perlu pakai ini kan? Kartu anggota. Kartu anggota. Gak perlu pakai anggota member kan? Kartu anggota member. Gak perlu pakai kartu keluarga. Kartu anggota member. Jadi CSB, kamu tuh pengennya CSB atau CSV sih dipanggilnya? Ah bebas aja. Erengos. Album ini memang dia banyak. Banyak yang bikin. Apa yang lu pikirin saat bikin musik? Wanita. Walah. Boga gente atau CSB? Taruhnya ting. Intinya mah. Ya, apa yang lagi lu pikirin pas lagi bikin musik si Conflict? Intinya masukan dari teman-teman juga, pengen bikin musiknya kayak gimana, pan-pan gitarnya kayak gimana. Jadi memang langsung requestannya berbentuk musik gitu ya? Ya. Bukan tentang cerita sosial atau bukan sekedar tebak ya dong. Dengan masalah ini anjing langsung lu teh. Deng, tang, deng, deng, tang, deng. Segala bagi sih orang mahnya. AWW, tapi itu boga. Ya, intinya bisa diomongin aja lah. Ini Conviction TV, bebas buat medianya personel gitu. Jadi kamu kalau mau curhat silakan curhat. Nanti mungkin ada episode selanjutnya yang mungkin ngebahas private ya, intimate, lebih intimate dengan kita.